Siap, Prabu. Apakah kamu bersedia untuk menelannya juga, Nyai? Kalau itu enak, akan saya telan. Saya sangat suka dengan Nyai. Sepertinya baginda, aku harus mengorder ya. Telepon Zora. Tak boleh itu ya. Itu baru maksanya iya. Hujan itu. Spesifikasinya seperti apa coba? Masuk apa? Blonde, milap, bunda G yang suka diiket-iket itu. BDSM. Halo Zora. Hah? Main enggak? Ya. Dengar kau itu. Dengar. Saya sangat mendengarkan, Demang. Kita sudah menyiapkan mangsa selama ke offline. Baik. Baginda akan mendengarkan secara langsung. Baiklah. Saya berjanji paguyuban kita akan menjadi paguyuban nomor 1 di Indonesia. Terima kasih atas kerja keras kalian. Wah, ini BDSM, bondage, disiplin, sadism, M-nya masokis. Sadism. Jadi ini akan dirantai, dicambuk, dicongkel matanya. Ini pasti akan seru, teman-teman. Siksa neraka ya. Kita harus merusaknya tanpa dia sadari. Kita sudah melakukannya, baginda. Terima kasih, Prabu. 2000 years later. Apakah dia masih lama? Ini kont*** saya sudah ngaceng. Tunggulah bentar. Nah, ini dia sudah masuk. Silakan, Demang. Izinkan hamba memperkenalkan diri, baginda. Ya, baik, silakan. Nyai Zora, perkenalkan ini baginda Yongki El Kontole. Zora? Ya, kalau hujan kenapa tuh? Apakah kamu memelihara kuku tengah? Baru potong. Enggak sih. Aku baru potong tadi. Iya, aku potong semua. Jadi semuanya masuk 5-5-nya. Aduh, enggak sih. Wah, ini saya suka sekali. Terima kasih ya pada para kisana yang sudah memberikan hadiah ini buat saya malam ini. Tenang, ini memang upeti untuk jenengan. Mari kita bermain. Menurut jenengan gimana panjenengan? Kisi-kisinya nilainya berapa? Kalau untuk Nyai yang dari pedesaan, ini 9/10 ini. Karena dia menguasai ajian 5 jari ya. Ini sangat baik sekali untuk menjaga padepokan kita. Saya sangat suka sekali dengan Zora ini. Umur berapa anda, Nyai? Coba tebak, aku umur berapa, ayo. 24. Enggak, umur aku 22. Baik, ini masih ranum-ranumnya ini, Demang. Iya, baginda. Itu yang hamba cari, baginda. Demi baginda. Aduh. Anjing, Demang satu. Sorry. Tidak apa-apa, Zora. Saya lupa mengajarinya tentang map, Demang. Aku buta map sekali. Waduh, tenang. Kamu sangat jauh sekali. Kamu ada di paguyupan sebelah itu, Zora. Apakah Dinda baru main PUBG? Nggak, kadang matanya suka seliwer. Oh. Kan fokusnya ke kah hujan. Anda dari mana, Nyai? Asal Anda dari mana? Kerajaan Medan tuh apa? Apakah kamu tahu Wak Ijul dan Nenek Keles? Tahu. Wak Ijul sama Nenek Keles. Apa lagi dia coba itu? Itu viral di TikTok itu. Tolong gitu. Gak tahu. Ada, nanti aku kasih lihat videonya. Kamu tidak memiliki Maxi Pink ini? Suami? Enggak.
Aku punyanya Gadun. Dari kerajaan mana Gadun itu, berani sekali itu. Mau diserang kah kerajaannya? Ada saja para prabu ini. Manceng. Gila, Cok. Udah kayak nyai-nyai zaman dulu beneran. Ada saja prabu ini. Kenalkan nama lengkapmu itu, Jura, siapa? Raden Ayu Seleketep. Seleketep apa itu? Ada musuh di depan aku. Sepertinya itu mengganggu, teman. Keparat orang itu. Bantai. Aku akan membersihkannya, Baginda. Bersihkan. Pertahanin, Cong. Ini cewek bagus. Ya, ini di ajeng sekeletep ini sangat bagus sekali, teman-teman. Demang Aleka, kau menelusuri hutan sampai kemana untuk mendapatkan sosok di ajeng sekeletep ini? Iya, dari desa Dadapan, Demang. Dadapan. Iya. Palinem, Jan. Kau mau nggak, Jan? Mau. Ini, Demang. Kuserahkan di mayat bot ini, Demang. Pusaka Naga kali 6. Itu udah turun temurun. Monggo kersakan, Demang. Terima kasih, Saistu. Samene sak meriku. Nyai Zora, jangan jauh-jauh dari saya. Iya. Mari. Aduh. Ikuti saya. Siap, Prabu. Kita harus mengambil tunggangan kuda di sebelah sana agar cepat sampai ke tujuan. Di sana akan terus mengikuti Prabu di belakang. Popat deh, Mas Cocok, anjing. Prabu, di depan sana terlihat musuh. Baik, kita mengendap dulu. Surya, kau jadi mata-mata ke depan, Surya. Cek kerajaan di depan itu. Tenang. Aku sebagai mahapati tidak akan mengecewakanmu, Demang. Bagus. Kehormatan paguyuban macan sange di tanganmu. Majulah. Nah, itu semok, Demang. Ada semok. Wah, itu ada ajian semok di depan, Nyai. Mari kita menyeberang. Masuk ke sini. Ayo, Prabu. Wah. Sudah, Prabu. Wah, apa ini, Prabu? Kenapa saya jadi tenggelam, Prabu? Wah. Baju aku basah semua, Prabu. Sabar. Tunggu. Basahnya, bajunya basah. Akan aku keringkan setelah ini ya. Kita berperang dulu ini. Mari kita maju. Iya, Prabu. Prajurit maju semua. Tidak apa-apa. Enggak bisa. Berani sekali. Raja kita di mana? Sebentar. Aku sudah membinasakan satu pasukan. Masih ada lagi, Demang. Baik. Di belakang. Waduh. Dua. Sabar. Astaga. Zora, ada titipan pesan burung dari padepokan sebelah ini. Dia mengajukan sebuah pertanyaan untuk Nyai Zora. Tolong Prabu tanyakan apakah dia tembem atau tidak, katanya. Tembem. Itu pipiku kan tembem kan? Ini bukan tentang pipi. Ini bukan tentang pipi. Tetet, teretetet. Nah, kasih tuh nanti. Iya. Terus gambarnya aku naik naga. Om Lindarma. Bentar, aku mau ngabisin pisang dulu. Wah, dari kebun mana itu, Nyai? Ya, ambil sih. Nyai Zora. Saya. Kerajaan kita sedang membutuhkan permaisuri. Wahai Prabu, aku siap menjadi permaisurimu. Baiklah kalau begitu, tapi di sini ada ritual sebelum kita melangsungkan. Apa itu ritualnya? Pernikahan. Di sini apa ada itu, Prabu? Kebiasaan Aji Seponge Kontole punya saya. Itu sebagai bentuk perkenalan luar dalam dari kita, Nyai. Tubuh kita harus menyatu. Siap, Prabu. Apakah kamu bersedia untuk menelannya juga, Nyai? Kalau itu enak akan saya telan. Saya sangat suka dengan Nyai. Ayo. Ini. Tidak. Tenang. Tidak, Prabu. Terima kasih, Demang. Ada prajurit. Aduh. Nyai, mari kita lari dulu. Tombaknya sangat meresahkan. Kita lari dulu. Kita tembakin.
Ah, baik. Bantuan, bantuan sudah datang, bantuan Nyai. Tenang saja. Kerajaan kita tidak akan kalah. Oh, Nyai. Kuda kita ngepot, Nyai. Tembak, Nyai. Astaga, Nyai. Waduh, ini kerajaan besar, Nyai. Kudanya melindas-lindas. Bagaimana, Demang? Wah, mereka melawan. Tadi kudeta lagi, Nyai. Baik, aku akan mengganti baju. Kenapa? Kerajaan. Demang leka. Tidak ada baju kerajaan seperti itu, Demang. Ganti, Demang. Apa pramuka itu? Pramuka. Sebentar, sebentar, Prabu. Aku dari kerajaan Cina, Prabu. Mau lihat ini mah? Aku kerajaan Hawaii. Kerajaan Hawaii. Lebih cocok mana sih ini? Nah, itu Prabu, karena ada emasnya. Ini ya. Bukan yang tadi, Prabu. Nah, itu Prabu. Saya mencari mahkota yang cocok. Saya sudah dapat mahkota yang cocok untuk saya. Ini. Ini adalah Raja Lalat ya, teman-teman. Kerajaan Inggris leka nih, enggak ada yang benar, Jo. Dari luar negeri mulu dia. Company dia itu. Enko harus tanggap si Pito. Saya punya kontol ngaceng. Ada yang baru turun, Demang, di atasku, Demang. Ada parasut. Aku yang baru parasut turun. Dia memakai apa ya kalau di kerajaan? Dia terbang memakai terpal. Tolong. Terpal. Apa boleh terpal, anjir? Tahu maksudnya dulu itu apa, parasut. Ini, intrapayung. 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 Ah, saya dalam bahaya, Demang. Aduh, anjir. Iya. Wah, Nyai, Nyai juga terluka. Dia merampas. Ah, anjing. Astaga. Dia merogolku. Berapa prajurit di situ? Oh, dua. Kau harus pergi, Prabu, sepertinya. Baiklah. Tidak bisa ini. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Aku akan rogol Sukma dulu. Demang Aleka di mana, Demang Alek? Berjalan, Prabu. Aduh. Antara aku mau pipis dulu. Sepertinya sudah bocor dia. Aduh. Sebentar, aku rogol Sukma dulu. Aku ada Scar Malta. Jangan, mundur dulu, Nyai. Oke. Males banget, Nyai. Wah, aku ketahuan, Nyai. Siap, Prabu. Wah, aku ditombak-tombak dari jauh. Mari kita pergi. Raja macam apa ini, coba? Rakyatku sudah binasa semua. Aduh. Benar-benar asem. Keterlaluan para pendekar itu. Jahat sekali mereka. Iya. Raja yang terusir ini. Kita bikin kerajaan baru tempat lain. Raja apa ini, enggak menetapkan kerajaannya, enggak mempertahankan. Kita memang agak modern, pindah-pindah kerajaan kita. Bergerilya. Tenang, Nyai. Ya, Prabu. Rajanya kunci. Rajanya mengunci, anjing. Rasa kok kunci. Di sini belum dijarah ini kerajaan ini. Mari kita di sini dulu, Nyai. Kita buka nih. Ngais sampah dulu kita, Nyai. Sabar, Prabu. Nyai. Aku pengen ngewek, Nyai. Suaramu enak.